Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bikinkan konten, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum paham untuk resi skin yang dilute yang mana sama yang klasik yang mana. Cara mitani atau cara membedakannya sangat mudah, bosku. Ini yang sudah jadi semua, ya. Ini yang sudah jadi dan sudah jadi pecatan. Warnanya sama-sama oranye seperti ini, oranye pekat seperti ini, tapi dia sedikit beda. Ini ada dua jenis, klasik yang pertama sama yang lantong itu dilut ya, Lek. Sama-sama kalau sudah pecantan dia muncul warna oranye atau oranye muda atau oranye cerah ya. Jadi untuk yang pertama langsung saja saya akan membedakan. Untuk yang jenis klasik itu yang full hitam sama merah ini ya, sama merah oranye ini, burung red sea skin ya. Jelas ini jelas klasik. Mungkin ada yang baru tahu atau teman-teman yang buat pemula biar nggak bingung atau biar nggak salah kaprah, ini yang klasik jadinya seperti ini, pejantan ya, siap produk. Sama yang itu adalah jenis dilute ya, warnanya agak abu-abu kuyeh ya, warnanya agak abu-abu, nggak sampai hitam, tapi dia juga punya merah ya. Itu yang dilute, dua jenis yang perbedaan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda yang mau ingin ternak resi skin semakin gurih ya. Sementara itu mungkin jika ada kekeliruan atau sharing bisa lanjut di kolom komentar ya. Follow, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.